Sementara itu di kawasan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, pohon angsana tumbang dan menimpa tenda yang akan digunakan untuk pendaftaran vaksinasi COVID-19. Seorang warga terluka ringan karena terkena ranting pohon. Tenda yang didirikan warga di Jalan Setiakawan, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat ini ambruk tertimpa pohon angsana. Tenda yang akan digunakan untuk pendaftaran vaksin COVID-19 besok ini pun rusak tak berbentuk. Pohon tumbang akibat diterpa hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Jakarta Jumat siang. Seorang warga yang sedang membuang air di terpal tenda terkena patahan ranting pohon yang tumbang dan terluka di bagian kepala. Saya lagi mencocokin air. Angin kan kencang tuh, angin kencang. Ada suara dari sini, suara buak, ya lari gak keburu. Udah amruk aja, udah ketutup saya. Saya udah ketutup di sini nih, kolong ini, lari. Udah keburu, ketabrak sama itu. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamat yang datang langsung memotong-motong bagian pohon yang tumbang untuk bisa dievakuasi agar lahan kosong ini bisa digunakan kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.